Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya lagi berada di Matsukiyo Cosmetic atau Make Up Jepang. Yuk kita masuk dulu yuk. Teman-teman, ini semua produk Jepang ya, dan semua serba branded. Dan toko ini juga belum lama ya, ini baru dibuka sekitaran 2 mingguan yang lalu. Yuk, ikutin terus ya. Sekarang kita naik dulu ya. Siapa tahu nanti di atas ada yang saya cari. Dan sekarang kita udah sampai di atas. Kita jalan-jalan dulu ya. Dan sekarang kita milih-milih dulu. Karena saya mau mencari maskara. Dan ini ada Cat Tokyo ya. Nih ada lipstick. Lipsticknya ini bagus banget loh. Tapi juga harganya cukup mahal. Teman-teman, kita jalan-jalan dulu ya. Sambil melihat-lihat. Ini ada blush on dan juga eyeshadow. Di sini semua komplit ya. Tinggal kita memilih kebutuhan kita apa gitu. Kita bisa cari di sini. Ini juga ada alas bedak, eyeliner dan juga bedak tabur, bedak padat. Juga ada lipstik lagi. Teman-teman, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu, like, komen, dan bunyikan tanda lonceng. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Teman-teman, produk dari Jepang ini yang berada di Hong Kong ini semuanya serba mahal ya. Tapi juga barangnya bagus-bagus. Begitu juga dengan makanannya. Kalau dari Jepang itu semuanya serba mahal, tapi juga barangnya enak gitu. Dia alas bedak yang aku suka. Ini harganya satu botolnya 300 ya, atau setara dengan 500.000 rupiah. Teman-teman, nyari maskaranya yang sesuai dengan kantong kita tuh susah ya. Ini ada yang sesuai tapi warnanya abu-abu, jadi nggak cocok. Kita milih maskaranya itu yang sesuai dengan kantong kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang di atas ini nggak ada ya, dan sekarang kita mau turun, coba mau nyari di bawah. Sekarang kita turun tangga dulu ya. Siapa tahu nanti di bawah ada maskara yang sesuai dengan kantong kita. Ini saya bersama teman aku Teteh ya. Sekalian jalan-jalan, sekalian shopping. Teman-teman, di bawah ternyata juga nggak ada yang saya cari. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Teman-teman,
teman-teman, cukup sekian dari saya, Nura Adelia Channel. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.